Jadi ini LCD-nya ada bercak putih ya. Tuh kan, ada 3 bercak putih di layar LCD. Kali ini saya akan memperagakan cara ganti LCD laptop dengan cepat dan berbeda merek, namun bisa digunakan meskipun beda tipe. Laptop Acer ini LCD-nya akan saya ganti menggunakan LCD laptop Lenovo. Untuk cara bongkar yang aman dan cepat seperti ini ya. Simak dengan detail, dijamin kalian pasti bisa. Untuk membukanya, tidak saya congkel menggunakan obeng agar tidak geripis dan tampilan laptop tetap mulus.
Jadi ini laptop Acer ya. Sekarang saya mau bongkar laptop Lenovo. Untuk cara bongkarnya kurang lebih sama saja. Untuk membukanya harus hati-hati agar tidak ada yang patah. Kalian perhatikan dengan detail, dijamin kalian pasti bisa. Ini laptop Lenovo akan saya pindahkan LCD-nya ke laptop Acer. Jadi meskipun diganti dengan LCD laptop merek apapun juga bisa, asalkan sama-sama menggunakan jenis soket yang sama. Saya perhatikan laptop ini menggunakan jenis soket LCD 40 pin. Jadi bisa diganti dengan LCD laptop lain
yang sama-sama menggunakan jenis soket 40 pin. Untuk posisi soketnya sama, lanjut pasang. Thank you.
Untuk yang menyukai video ini, semoga kalian diberi kemudahan.